Karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud, kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulangi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah, wawahi la yaghfiru wahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah mangdalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalan. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf, sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh enggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah. Dan Allah yaf'alu ma yasa. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya, yaghfiru lima yasa wa yu'adzibu ma yasa. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu. Kubu sebelah kan itu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah enggak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Itu kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa wa'adzib, bisa akhfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib, ini ngaji di mana, khatam enggak, gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan, tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang enggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima, bilang ke bapak mengaku lo mau wainur duit enggak ada gunanya di sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang enggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan enggak pernah dipakai, kan aman saja lo di hisab apanya, wong hanya peralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu peralon, datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab, terus kamu nyate makan warak gelegen, nah itu uangnya enggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau enggak jelas ya disedekahkan, kalau ingin bebas apa? Hisab. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah, yaitu sama Wahsy. Siapa yang enggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud-maksudna Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy, memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi, Hamamatul Masjid, akhirnya Su'ul Khotimah. Kita tahu ceritanya siapa, Sa'lab. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya, banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si A buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang enggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang enggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini enggak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Sehingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jadi kalau ngaji itu khatam.
Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya Khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithab sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Le Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtadha As-Zabidi. Itu kalau sampean ngaji kitab kalau khatam itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadham bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti hada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, hada asghoru minni sinan, pasti maksiatnya banyak saya. Sehingga terus evaluasi gitu, sehingga enggak pernah takabur. Saya misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampean di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampean lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini, amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan finar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi notulen tadi kalau doa kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan-jangan gaya-gayanan. Ya asli betul loh, yang enggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharus-haruskan, itu kan enggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surah habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya ada kata aku, ya sudah, soleh aja soleh ini kok. Doa kok neror orang ini. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu insya Allah makbul. Ini nama gaya-gaya nan kopi paste enggak diterima itu. Makanya Nabi Musa itu terkenal orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, enggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313 orang kafir 1000 dengan perlengkapan sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal ya memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tubat badal ya. Mpun Gusti, silahkan bikin kalah. Tapi rana sing roh najinan pengiran. Mpun leran jinan jadi pengiran, rana sing roh. Gak ada ibadah. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa.